Halo teman-teman, gua kan pernah waktu itu bikin video mengenai reviewnya Cut Off atau Chop Saw Stanley. Nah, di video itu gua bilang gua akan bikin project. Kali ini gue akan mencoba mesin tersebut, Chop Saw atau Cut Off itu gue pakai dalam arti kata gue pergunakan untuk membuat sesuatu. Mau bikin apa? Nah, gue nih mau ceritanya mau bikin tatakan gerinda sih. Jadi gerinda gue tuh ada di tempat yang kalau mau dipakai harus diangkat dulu, dikeluarin gitu. Nah, daripada repot, mendingan gue bikinin tempat tersendiri. Dia tempatnya melayang atau shelving. Nah, dudukan shelvingnya ini gue bikin dari besi hollow 3x3 seperti ini. Mau tahu kelanjutannya? Check it out terus video gue, guys. Oke. Guys, udah dipotong semua. Untuk ukuran yang ini gua pakai 25 cm itu sampai di garisnya. Begitu dipotong berkurangnya kira-kira 2 mm lah. Untuk yang ini 20 cm. Sama untuk ukuran pengukurannya. Untuk yang ini 12 cm. Jadi nanti akan bentuknya seperti ini. Dari sini ke sini kira-kira 5 cm. Terus nah ini. Pertama nah, kira-kira gitu guys. Nah, sebelum masuk pada tahap pengelasan, jadi saya mau bolongin dulu bagian-bagian yang akan dipaku atau dibor ke temboknya. Kebetulan saya mau pakai rumping ini untuk memasang segitiga penahan ini ke tembok. Diukur dulu berapa mili perlu bor yang saya pakai. Ini 5 mili. Setelah diukur, saya buat stop marking. Ini untuk menandakan atau mengebor pada ukuran yang selalu di situ-situ aja. Jadi misalkan maunya, ini saya udah tandain di bagian yang satu itu. Ini dia nih, ini tandanya nih. Kalau kelihatan gak tuh? Ini tandanya. Saya mau di sini terus ukurannya, dari sini ke sini 2,5, dari sini ke sini 1,4 mili. Nah, itu dia tuh. Sudah ada tanda plusnya. Jadi saya bikin stopannya. Sekarang kita mau bor di 1 2 1 lagi 3 4 kayak gitu. Thank you.
ini dia guys. Gua mau ngeliatin di video sebelumnya gua sedang ngetes pengelasan. Jadi gua tes di kawat 1,6 sama di kawat 2,6. Hasilnya seperti ini. Masih agak jelek sih. Ternyata setelah gua melakukan pengetesan, gua memutuskan untuk ngelas pakai kawat 2,6 yang besar dengan ampere di 90 ampere. Bagaimana jadinya? Tapi sebelum kita ngelas, jangan lupa pakai dulu safety-nya, yaitu nih helm las, terus sarung tangan kulit. Mana dia sarung tangan kulitnya? Ini ya, tutuan buat buang tai las. Terus kalau perlu pakai magnet, pakai magnet. Terus mesin lasnya jangan lupa. Itu yang penting. Sekarang kita lanjut lagi, ngelas lagi. Let's go. Check it out, check it out, check it out. Oh ya, sama sisir, jangan lupa sisir. Biar tampak bagus. Woodworking dan welding itu erat banget kaitannya zaman sekarang dan perlu keuletan agar bisa mencapai titik di mana weldingan lo tuh bagus, rapi, rata semuanya dan perlu kerajinan ya sering-sering lah kayak gitu. Nah, untuk finishingnya sendiri gua cukup menggunakan Pilox aja. Karena gua mau lanjut ke pembuatan berikutnya. Kita masuk ke perkayuannya guys. Oke, check it out terus.
guys, setelah melewati beberapa proses, karena nanti dipasangnya di tembok dan dudukannya besi, nggak mungkin antara besi dan kayu ini gue pasang sekrup, jadi gue pasang mur atau baut. Ya gue harus bikinin dulu lubang untuk kepala mur atau bautnya nih, agar semuanya ngeplok. Kalau kurang kencang kita naikin speednya. Di sini ada 3 speed. Satu udah paling pelan, biasanya buat masang-masang scoop nih buat. Mantul. Tadi guys, sekarang udah kelar, bisa buat jadi tempat duduk gerinda ini. Jadi dia tadinya tempatnya tersembunyi, jadi kalau mau dipakai mesti dikeluarin dulu. Sekarang mau pakai kapanpun nggak usah repot keluar masuk lagi. Udah ada tempatnya, pas dudukannya sama yang gua mau. Jadi kalau mau gerinda tuh nggak perlu gini begini. Jadi sisa diri nggak pegel. Tulang belakang lo aman, ya kan? Bisa buat naruh barang-barang yang lain dan pegangannya kuat. Karena gue pakai rumping buat supaya kokoh pegangannya gitu. Itu aja dari gue. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Jangan lupa subscribe, like, komen, biar gue bikin video lagi. Oke, guys. See you next video ya. Bye-bye. Dah.